Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan hasil swab saya dari hari Selasa kemarin. Karena saya merasa masuk angin, terus kemudian hidung mampet sebelah, terus tenggorokan sakit. Akhirnya saya melakukan swab dan hasilnya keluar tadi. Saya tadi pagi masih beraktivitas dan hasilnya bahwa saya positif, dinyatakan positif COVID-19. Jadi seluruh warga masyarakat, saudara-saudara semua, khususnya warga masyarakat Kabupaten Kebak, saya aja yang prokesnya sangat ketat, masih tetap terpapar COVID-19. Saya tidak tahu saya terpapar dari mana, yang jelas dalam setiap aktivitas saya, apalagi bertemu dengan orang, saya tidak pernah bersentuhan tangan, saya masih memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Malah kumpul-kumpul dengan keluarga juga saya tidak pernah gitu. Tapi tadi itu, ini adalah ujian dari Allah, saya dikasih positif COVID dan insya Allah mulai hari ini saya akan melakukan isolasi di rumah ya, di pendopo. Jadi mohon doanya, semoga segera diberikan kesembuhan, kesehatan, bisa terus bersama-sama melayani masyarakat. Dan pesan saya kepada semuanya, tetap jaga protokol kesehatan yang ketat, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga hindari kerumunan-kerumunan yang tidak penting. Sekali lagi mohon doanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.